can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Memprihatinkan sekali memang melihat pemain sekelas Lionel Messi tak mampu berbuat apa-apa saat bertanding di Arab Saudi. Kendati sampai di situ saja, dampak dari dua kekalahan gak ngotak di Riyadh season itu tampaknya sangat besar sekali. Dimana mulai dari citra hingga psikologis telah dibabat habis di Arab Saudi sangat benar-benar menghampiri sosok Lionel Messi. Bahkan lebih gilanya lagi, dua kekalahan yang diterima oleh Messi saat di Arab Saudi itu malah berdampak juga di negaranya, yakni Argentina. Ya, di mana banyak pemain Argentina yang menyadari siapa goat yang sebenarnya. Yang pertama ada Garnacho, Yamila, kemudian Dybala, Maradona, hingga yang terbaru pemain muda Argentina yang saat ini bermain untuk Juventus, Alcaraz, yang sangat mengidolakan sosok sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Tindakan Alcaraz itu pun memang terbilang sangat berani dan mengejutkan sekali. Bagaimana tidak, rata-rata pemain Argentina yang mengidolakan sosok Ronaldo itu selalu dihinakan oleh masyarakat Argentina itu sendiri. Contohnya Garnacho, dimana Garnacho dikecam oleh Di Maria hingga diledek oleh De Paul dalam bahasa Spanyol. Jika saya jadi Garnacho, saya tidak akan meniru selebrasi Cristiano Ronaldo dan saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh Messi. Orang yang paling kesal dengan cara Garnacho meniru Ronaldo dan berbicara kepadanya dalam bahasa Spanyol adalah Rodrigo De Paul. Dan dialah yang paling mengganggunya dengan hal-hal itu. Dan itu normal, tegas Di Maria. Akan tetapi meskipun mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan dari Argentina itu sendiri, para pemain yang mengidolakan Ronaldo itu tetap tidak gentar, di mana mereka itu seolah-olah menyadari bahwa Ronaldo lah yang lebih pantas dianggap goat ketimbang Messi, pahlawan negaranya sendiri. Dia adalah sosok yang hebat, tetapi dia memiliki kepribadian. Dia tidak memiliki kepribadian untuk menjadi pemimpin. Cristiano tak perlu diragukan lagi, adalah bintang. Dia merupakan salah satu pemain yang bisa sendirian membawa timnya berlaga di final. Dia adalah budaya sepak bola. Siapa saja yang suka sepak bola pasti menyukai Cristiano Ronaldo, ujar Maradona dikutip dari ESPN tahun 2016. Ketika saya masih kecil, saya selalu sangat mencintai Cristiano Ronaldo. Dia adalah inspirasi terbesar dan panutan saya, ujar Alcaraz dikutip dari Cristiano Timeline. Saya menyukainya, idola saya adalah Ronaldo. Bukannya saya tak hormati Leo, namun penuh hormat, saya sangat mencintai Ronaldo, ujar Yamila pada media Argentina. Cristiano Ronaldo menunjukkan kemampuannya di setiap pertandingan. Ronaldo mengagumkan semua orang, sebab semua pemain yang memiliki posisi sama sepertinya ingin mencetak gol sebanyak yang ia miliki, tegas Dybala dilansir dari Football Italia. And finally explode your name.